ketika kita mengadakan kegiatan ini seharusnya antusias, dan pada akhirnya kita bisa menilai ketika hari ini para calon tersebut tidak antusias mengikuti kegiatan uji gagasan, bisa kita simpulkan berarti perpolitikan yang ada di Banten sedang carut marut. Sejauh mana kualitas, kapasitas, dan elektabilitas para caleg ini untuk mewakili kita di parlemen di DPR RI nanti? Jangan sampai dia tidak memiliki gagasan, tidak memiliki kualitas, dan tidak memiliki kapasitas untuk di DPR RI, tiba-tiba menjadi DPR RI. Halo Sobat Podcast Radar Banten, kali ini berjumpa lagi tentunya barengan sama saya Umi Umdatul Jannah di Podcast Radar Banten. Dan seperti biasa di episode kali ini kita bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir. Dan tentunya ini sangat luar biasa karena sebentar lagi kan, dan di tahun 2024 ini akan ada pesta politik. Nah ini berkaitan dengan politik ya tentunya. Di episode kali ini bakal ramai dan bakal seru banget karena ada narasumber dari Aliansi BEM Banten Bersatu 2023-2024. Sudah hadir, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini sudah ada koordinator Kak Abdul Aziz dan Sekretaris Jenderal Kak Idan Wildan, betul ya? Yeah. Boleh kenalan dulu, Kak, di kamera. Kak Abdul Aziz yang sebelah sini ya. Izin memperkenalkan diri, nama Abdul Aziz, Presma Unma Banten, asal dari Pandeglang. Alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai koordinator Aliansi BEM Banten Bersatu. Oke, sebelahnya. Izin perkenalkan diri, nama saya Idan Wildan, biasa disapa Wildan. Dan saya pernah menjabat Presiden Mahasiswa Universitas Banten Jaya periode 2022-2023, dan sekarang diamanahi menjadi Sekretaris Jenderal Aliansi BEM Banten Bersatu. Ah, luar biasa, dua bung-bung keren ini ya. Kalau mahasiswa kan panggilannya gitu ya? Iya. Yeah. Oke, ada Bung Idan Wildan dan Bung Abdul Aziz nih, Sobat Podcast Saudara Banten. Ini apa kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya apa aja sih? Selain nah, kalau menjadi... aku sih... pertama ya kuliah, terus kebetulan kerja juga. Kalau kakaknya? Kalau saya pribadi fokus kuliah untuk saat ini dan fokus untuk Aliansi BEM Banten kedepannya. Luar biasa. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kak, ini katanya mau mengadakan acara ya. Nanti di bulan Februari ini, dekat-dekat ini. Ini acaranya kalau boleh tahu acara apa sih, Kak? Nah, kita itu acaranya ada 3 agenda. Yang pertama uji gagasan caleg DPR RI Dapil Banten. Luang lingkupnya Banten ya, Banten 1, 2, 3, dan deklarasi pemilu damai. Oke. Dan sekaligus rapat koordinasi daerah Aliansi BEM Banten Bersatu. Dan itu acaranya, sudah rangkaian acaranya sudah dilakukankah atau memang nanti mulainya di tanggal 3 Februari ini? Mulainya nanti tanggal 3 Februari ini ya. Untuk persiapan, alhamdulillah kita sudah 80% lah untuk kegiatan tersebut. Tujuannya apa sih acara ini dilakukan gitu? Tujuan diadakan kegiatan ini yang pertama untuk perihal uji gagasan kita selaku BEM Banten kemarin musyawarah dan rapat, kita ingin mengetahui bentuk eksistensi ataupun gagasan apa yang dibawa oleh para calon legislatif DPR RI yang ada di Banten, baik Dapil 1, 2, dan 3. Artinya tujuan adanya kegiatan ini, kita ingin membangun Banten, wilayah Banten ini lebih kedepannya lebih maju lagi. Jangan sampai hari ini calon-calon legislatif mencalonkan akan tetapi tidak punya gagasan. Untuk melakukan kontestasi demokrasi di 2024 ini, kita uji dulu gagasannya seperti apa, layak atau tidak, seperti itu, Kak. Oke, nah bisa dilanjut. Jadi uji gagasan ini akhirnya kan kita selaku masyarakat, karena mahasiswa ini salah satu bagian daripada masyarakat, bisa mampu menilai sejauh mana kualitas, kapasitas, dan elektabilitas para caleg ini untuk mewakili kita di parlemen di DPR RI nanti. Jangan sampai dia tidak memiliki gagasan, tidak memiliki kualitas, dan tidak memiliki kapasitas untuk di DPR RI, tiba-tiba menjadi DPR RI. Betul. Nah, itu kan yang sangat dikhawatirkan oleh kita. Bagaimana kita, bagaimana mereka mau menyampaikan aspirasi tapi tidak memiliki gagasan, bagaimana mereka mau ingin membangun Provinsi Banten dapilnya tapi tidak memiliki gagasan ke depannya seperti apa. Nah, makanya kita akan uji di sini dan seluruh publik akan tahu dan akan bisa menilai sejauh mana para caleg ini untuk bisa duduk di parlemen.
mungkin itu. Oke. Respon dari para calegnya ini sendiri gimana? Apakah merespon baik dan terbuka, sangat amat terbuka untuk hadir? Apakah ada ya seperti itu? Nah, kita kan membuat pamflet undangan terbuka seluruh caleg Dapil Banten 1 dan 3, Dapil 1 sampai 3. Nah, mungkin sedikit antusias para caleg ya. Ya bisa dibilang takutlah dengan mahasiswa karena kan akan diuji gitu kan. Karena ya kita ketahui bersama kan mahasiswa itu kritis banget terhadap hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi alhamdulillah banyak juga dari beberapa caleg ya yang hari ini mendaftarkan diri untuk diuji gagasannya. Kurang lebih sekitar sudah 5 caleg yang sudah siap hadir untuk diuji gagasan di kegiatan tersebut. Nah, siapa yang bakal menguji gagasan-gagasan yang diajukan oleh para caleg ini, Kak? Nah, kita dari pihak penyelenggara kita sudah menyiapkan 3 panelis. Oke. Dari sektor karena kita mengusung temanya itu ada 3, pendidikan, sosial dan ekonomi. Kita mengundang beberapa ahli dari pendidikan, mengundang beberapa ahli dari sosial, mengundang beberapa ahli ekonomi, dan kita juga melibatkan beberapa organisasi non mahasiswa dan sekaligus mahasiswa yang hadir di situ nanti. Nah, untuk teknisnya nih sebagai koordinator, untuk teknisnya nanti itu bagaimana? Teknis acara pada saat penyampaian gagasannya. Nah, untuk teknis acara tersebut kita akan maju ke depan calon-calon legislatif tersebut, kemudian satu persatu menyampaikan visi misinya, gagasannya, kemudian yang mengujinya ini oleh panelis kita akan ditanya juga satu-satu arah geraknya seperti apa, tujuannya apa, seperti apa. Kemudian setelah itu kita juga setelah hasil adu gagasan tersebut melakukan fakta integritas untuk kedepannya seperti itu. Ya, jadi yang tadi apa dikatakan Pak Kor kan, kita hadirkan semua caleg tersebut di depan, lalu kita mereka suruh menyampaikan gagasan mereka terkait 3 tema tersebut, mulai dari ekonomi, sosial, dan pendidikan. Nah, setelah itu pemaparan visi misi mereka selesai, nah dari panelis tersebut ada melemparkan beberapa pertanyaan ke para caleg tersebut. Nah, setelah itu para caleg itu menjawab beberapa pertanyaan dari kita, dan setelah agenda tersebut selesai, kita memiliki beberapa tuntutan ataupun beberapa pengawalan, bisa kita sebut fakta integritas, yang harus ditandatangani oleh para caleg itu. Yang dimana agenda ini kita tidak stuck di uji gagasan ini saja, melainkan setelah beliau jadi, beliau bisa mengawal ataupun ada tindak lanjut daripada kegiatan ini yang sudah ditandatangani beliau, ya bisa dikawal ke parlemen nanti. Seperti ini itu. Luar biasanya ya, jadi nggak cuma mengajukan gagasan saja, tetapi setelah acara ini juga gagasan ini bisa kita tagih ya? Ya, bisa kita tagih. Nah, untuk yang nontonnya ini, yang hadir ini siapa saja? Untuk peserta, masyarakatkah atau siapa? Nah, untuk peserta itu kita dari mahasiswa, dari umum juga ada, dan kita juga mengundang beberapa organisasi ya. Betul. Mengundang beberapa organisasi non mahasiswa maupun mahasiswa di kegiatan tersebut. Berarti umum, untuk umum ya? Untuk umum. Kalau Sobat Podcast Radar Banten mau hadir, bisa datang, lokasinya di mana? Nah, lokasi kita itu di Universitas Paletehan. Di Paletehan, ya, ini Paletehan. Ya. Untuk acaranya mulainya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Itu kita mulai acara dari jam 1 siang sampai jam 3 sore untuk uji gagasan. Sampai jam 3 sore. Nah, untuk caleg yang sudah mengkonfirmasi akan hadir, ini sudah ada berapa caleg? Itu kita ada 5 caleg yang sudah untuk konfirmasi hadir. Yang pertama itu dari Dapil Banten 1, 2 caleg. Yang kedua itu dari Dapil Banten 2, 2 caleg, dan Dapil Banten 3, 1 caleg. Ya, harapan besar saya sih semua caleg antusias dalam kegiatan ini gitu kan. Berarti mereka itu berani menghadap pertanyaan-pertanyaan mahasiswa ataupun pertanyaan-pertanyaan publik gitu kan. Jangan hanya tidak memiliki gagasan, dia hanya memiliki ekonomi yang sangat luar biasa, berkampanye selayaknya tidak memiliki gagasan, hanya berkampanye dengan ekonomi dia gitu. Ya, kita bisa disebut dengan hal lainnya gitu kan. Dia menang tapi tidak memiliki gagasan. Nah, ya. Betul. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, saya berharap di dalam kegiatan uji gagasan ini
kepada para calon khususnya ketika menyampaikan aspirasi. Hari ini banyak calon-calon legislatif DPR RI khususnya Dapil Banten, mereka di bulan-bulan Februari ini sedang mengemis untuk mencari suara. Akan tetapi kenapa hari ini banyak tidak antusias bagi calon legislatif untuk hadir di kegiatan uji gagasan, dan harapannya semoga para caleg DPR RI mempunyai fungsionalnya sesuai dengan legalitas anggaran ataupun pengawasan selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di pusat. Terima kasih. Oke, jadi ada kepo juga nih. Saya kepo banget sama acara ini. Ini acara yang pertama kali dilakukan kah? Atau memang sebelumnya sudah pernah dilakukan di Banten ini? Wah, untuk sejauh ini belum ada ya. Belum. Kalau ada untuk di Banten ya. Untuk berarti ini biasa. Acara pertama nih? Acara pertama. Apa yang memotivasi untuk mengadakan acara-acara ini? Apakah ada kesulitan-kesulitan ya? Kesulitan untuk mengadakan acara ini? Untuk kesulitan sebenarnya tidak ada sih untuk mekanisme kegiatan ini. Akan tetapi lebih kepada calon ini, kenapa calon tidak antusias kepada kegiatan ini. Sebenarnya jika memang calon ini untuk membangun Banten, gampang Indonesia, Banten aja dulu, mereka antusias untuk mengikuti kegiatan uji gagasan ini. Ketika di lapangan hari ini baru ada 5 calon yang merespon. Artinya ini sangat disayangkan kepada para calon-calon legislatif yang ada di Banten, khususnya seperti itu, Kak. Berarti baru ada 5 calon? Baru ada 5 calon. Atau ada mau mengundang kepada seluruh caleg yang ada di Banten nih? Mumpung lagi ditonton sama podcast Radar Banten. Ya, kita kan sudah membuat flyer ya, dan di sini juga kita mengundang juga nih kepada seluruh caleg. Dari caleg DPR RI, dari Dapil Banten 1 sampai 3 untuk menjadi peserta uji gagasan di agenda Aliansi BEM Serang, Aliansi BEM Banten Bersatu. Berarti jangan lupa untuk hadir dan mendukung acara ini. Mendukung ya? Acara ini bukan hanya mendukung, siap untuk diuji oleh kita siap mahasiswa. Untuk diuji. Nah, kalau ingin jadi DPR. Betul. Gitu. Dan panelis-panelisnya tadi sudah kita siapkan. Itu dari mana saja kalau boleh tahu? Nah, dari panelis itu kan kita ada orang akademisi, terus dari mahasiswa juga dan aktivis-aktivis sosial lainnya gitu tuh. Jadi kalau dari akademisi itu kita barusan mengundang itu kan dari beberapa dosen di satu kampus di Serang, terus organisasi juga yang luang lingkupnya Banten, dan koordinator BEM Serang Raya yang akan kita dijadikan panelis utama. Karena kan kalau berbicara Banten gitu kan, ya beliaulah yang mengetahui gitu, mungkin itu. Berarti dari akademisi dan mahasiswa. Mahasiswa, ya. Panelisnya gitu ya. Ya. Nah, ini calegnya nanti bakal diapain nih? Nanti di saat uji gagasan. Ya, kita hanya ingin bertanya saja. Di ruang publik untuk umum ya. Di ruang publik ya. Biar masyarakat juga tahu gagasan-gagasan yang akan disampaikan gitu ya. Oke, jadi itu dia Sobat Podcast Radar Banten acaranya. Mungkin bisa diulang lagi dari awal, acara ini akan dilakukan di mana dan bagaimana teknisnya. Untuk agenda ini kita akan mengadakan uji gagasan caleg DPR RI Dapil Banten 1 sampai 3. Agendanya di tanggal 3 Februari tahun 2024. Untuk tempat kita di Universitas Paletehan, dan saya tegaskan kembali kepada seluruh para caleg DPR RI Dapil Banten 1 sampai 3 untuk dapat bisa hadir di agenda kami agar kita publik ataupun mahasiswa bisa mengetahui gagasan mereka untuk membangun Banten hari ini. Betul. Mungkin itu. Tema acara ini. Untuk tema acara ini, kita di pemilu 2024 harus kondusif, aman dan damai untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Tapi perkembangan selama ini politik di Banten ini bagaimana? Untuk perkembangan politik di Banten sebenarnya carut marut ya, Kak ya. Carut marut, akan tetapi ya kita tidak bisa pungkiri kehidupan kita semuanya termasuk berpolitik. Nah, ketika kita melihat perpolitikan di Banten hari ini sedang carut marut, dan berharap kepada para calon khususnya ketika kita mengadakan kegiatan ini seharusnya antusias, dan pada akhirnya kita bisa menilai ketika hari ini para calon tersebut tidak antusias mengikuti kegiatan uji gagasan, bisa kita simpulkan berarti perpolitikan yang ada di Banten sedang carut marut. Oke, maka itu dibutuhkan pemilu damai. Ya. Nah, itu bagaimana kegiatan soal pemilu damainya? Nah, untuk kegiatan pemilu damai itu sendiri kita mengundang KPU dan Bawaslu, khususnya kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Banten. Alhamdulillah kita sudah audiensi untuk kegiatan ini. Mereka sangat antusias dan mereka akan hadir
ketua-ketuanya langsung untuk deklarasi pemilu damai seperti itu bersama calon ataupun semua peserta yang hadir di uji gagasan itu sendiri. Nah, untuk acara pemilu damainya ini, rangkaian acaranya ini akan seperti apa, Kak? Untuk rangkaian kegiatan pemilu damai ini, kita akan memberikan waktu kepada ketua Bawaslu dan KPU untuk menyampaikan tujuan deklarasi pemilu damai ini dan bagaimana caranya mengajak khususnya kepada masyarakat Banten untuk di pemilu 2024 ini damai, kondusif, dan aman. Dan kemudian dari situ sebenarnya hari ini hari sejarah yang mana baru terjadi antara calon mahasiswa dan KPU dan Bawaslu satu kegiatan seperti itu. Oke, berarti ini acara pertama yang melibatkan mahasiswa untuk pemilu damainya ya. Acara sebelum-sebelumnya apakah pernah mungkin di luar Banten? Nah, untuk uji gagasan sendiri di DKI Jakarta pernah kemarin, di Jawa Barat juga pernah, tapi di Banten baru kali ini. Baru uji kali gagasan ini. Caleg ya, uji gagasan caleg. Kedepannya apakah akan ada lagi? Ya, karena kita menjelang pilkada, nah secara otomatis kita akan melakukan uji gagasan para calon gubernur ataupun calon wali kota dan kabupaten Serang, itu ya, bupati kabupaten Serang yang akan mendatang. Ya. Berarti untuk acara dekat ini memang akan dilakukan di tanggal 3 Februari, 2024 di Valetehan. Dan temanya ini uji gagasan layakkah mewakili rakyat Banten untuk mendesak visi-misi calon legislatif DPR RI Dapil Banten untuk Banten yang lebih maju, kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu dia Sobat Podcast Radar Banten, obrolan kita pada episode kali ini. Mungkin terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Podcast Radar Banten? Sekali lagi saya mengundang pada caleg untuk bisa hadir di agenda uji gagasan ini, yang dimana kami ingin menilai seluruh para caleg DPR RI, seluruh para caleg DPR RI Dapil Banten untuk menyampaikan gagasan membangun Banten ke depannya. Itu sih dari saya. Dan untuk dari saya pribadi, kepada para calon yang nanti akan hadir, khususnya jangan sampai mengkhianati para masyarakat yang ada di Banten. Semoga gagasan-gagasan para calon di kegiatan uji gagasan bisa puas untuk masyarakat Banten ke depannya lebih maju lagi. Terima kasih. Oke, itu dia Sobat Podcast Radar Banten. Semoga tujuan dan apa yang diharapkan di acara ini bisa terlaksana dengan baik ya. Tentunya kita bakal ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus ngikutin Podcast Radar Banten. Jangan lupa untuk follow media sosialnya Radar Banten Official di Instagram, di YouTube, dan di Facebook juga. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye.